akan terus masuk kepada tafsir ya ayyuhallazina amanu yang keenam di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu yang keenam terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 hingga 209. Jadi tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah ni dah 6 dah ayat seruan Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزكرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد بجهاده وسار على دربه ونهجه إلى يوم لا ريب فيه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. فمسلمين المسلمات مؤمنين المؤمنان para jemaah Masjid Al-Falah yang dikasihi dan yang disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini dapat kita berada di dalam majlis ilmu kuliah subuh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, insya-Allah pada pertemuan kita pagi ini kita akan terus masuk kepada tafsir ya ayyuhallazina amanu yang keenam di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu yang keenam terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 hingga 209. Jadi tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah ni dah 6 dah ayat seruan Allah memanggil kita orang-orang yang beriman dengan seruannya ya ayyuhallazina amanu. Yang kita baru saja habis 12 yang lalu, iaitu seruan puasa untuk kita melaksanakan ibadat puasa, dan pada kali ini seruan untuk masuk ke dalam Islam keseluruhan. Jangan masuk separuh-separuh, masuk sikit-sikit. Mena masuk keseluruhannya ke dalam Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وهاي orang-orang yang beriman. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Ini janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Pertama, Allah Ta'ala suruh kita masuk Islam semua sekali. Islam ekonomi, Islam politik, Islam undang-undang. Islam dari segi perlembagaan. Semua sekali. Bukan hanya Islam pada juzuk-juzuk tertentu, meninggalkan juzuk-juzuk yang lain yang merasa berkenan dan cocok diterima, yang tak merasa cocok dan diterima ditolak. Yang tu jadi macam Yahudi, beriman separuh, berkufur separuh. Dalam surah Baqarah juga Allah cerita panggil Yahudi, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu nak beriman dengan sebahagian kitab dan kufur di sebahagian yang lain? Ini dalam ayat ni Allah Ta'ala suruh masuk Islam, artinya amalkan Islam itu di dalam segenap aspek kehidupan kamu. Itu dah dikata masuklah Islam secara keseluruhan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Kerana syaitan itu musuh kamu yang nyata. Innahu lakum aduun mubin. Dia musuh kamu yang nyata. Fa in zalaltum, tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu kebenaran, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Gelincir, zalaltum, maknanya dia, yakni syaitan ni, menggelincirkan kamu daripada jalan Allah. Walhal, telah datang kepada kamu keterangan-keterangan. Telah datang kepada kamu kebenaran, keterangan, penjelasan daripada Allah. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau kita tengok tuan-tuan, nah, dalam ayat gerincirnya Nabi Adam dikacau oleh Iblis pun Allah guna perkataan zalal ni. Maka tuan-tuan, artinya syaitan yang direjam, dia menjalankan kerjanya, operasinya dengan cara nak menggelincirkan kita, nak bagi kita tergelincir
daripada jalan yang lurus. Sebagaimana dia menggelincirkan bapa nenek tok nek kita nombor satu Adam alaihi salam. Nah, itu cara dia. Antaranya dia menipu, mengecoh, mengajak orang percaya manusia anak-anak Adam ni mempercayai kata-kata dia, mempercayai janji-janji dia. Macam dengan Nabi Allah Adam AS, dia janjikan kepada Adam, makanlah pohon yang dilarang ini kalau kamu nak kekal di dalam syurga. Allah tak bagi kamu makan sebab Allah tak mau kamu kekal dalam syurga. Allah nak hantar kamu ke bumi. Kalau kamu makan, kamu boleh kekal dalam syurga. Itu adalah cara dia menghiasi benda yang Allah larang, dihiaskan, dimakeupkan bahawa benda itu baik. Padahal benda itu adalah dilarang oleh Allah SWT. Maka tuan-tuan, nah, itu cara operasinya, cara dia menjalankan tipu daya nak menggelincirkan umat manusia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat seruan yang ke-6 dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala pesan ke kita dua perkara. Satu, masuk Islam keseluruhan. Nombor dua, jangan ikut jejak langkah syaitan. Jangan kita percaya, jangan kita terpedaya dengan segala da'iyah dan juga tipu dia, tipu daya dia tuan-tuan. Maka dalam huraian ayat yang kita baca ni tuan-tuan, 208 hingga 209, kita melihat dulu kepada apa yang telah ditafsirkan oleh sahib Zilal Al-Quran, iaitu Sayyid Qutub rahimahullah. Dia menyatakan seruan ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman atas nama iman. Itu dia. Gelaran inilah yang membezakan mereka dan yang membawa mereka kepada Allah. Seruan ini bertujuan mengajak orang-orang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Pemahaman pertama dari seruan ini adalah agar mereka yang beriman menyerahkan seluruh jiwa dan seluruh urusan mereka, baik yang kecil maupun yang besar, hanya kepada Allah. Itulah maksud Islam. Islam makna istislam. Islam makna menyerah diri. Menyerahkan diri kita kepada sistem yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu dipanggil menyerah diri. Suka tak suka, kita kena serah diri kita. Orang kata surrender, orang putih sebut menyerah diri. Artinya, bila dah serah diri ni, tak boleh pandai-pandai. Kita kena ikut arahan kepada orang yang kita serah diri itu. Dalam konteks Islam, kita tak boleh pandai-pandai daripada perintah-perintah Allah Ta'ala. Artinya, kita kena junjung
dan patuh taat kepada segala perintah, titah, perintah Allah Ta'ala, dan kena tinggal segala larangannya. Tu baru maksud menyerah diri. Jadi kalau kita kata kita serah diri tapi kita berani lawan, itu makna tak selamat. Orang yang kata serah diri tapi melawan, dia akan kena. Kalau dalam konteks orang tawan, dia letak senapang di kepala, menyerah diri, atau kami tembak. Artinya kalau lawan, tembak. Tapi dalam Islam, kalau lawan, maknanya tak mau taat, lawan juga, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi hukuman, balasan dunia dan akhirat. Penyerahan diri secara total sehingga tidak akan ada lagi ekspresi atau perasaan tak puas hati. Tak ada ekspres menzahirkan, menunjukkan rasa-rasa tak puas hati tu. Itu tak boleh. Itu yang dikatakan penyerahan diri secara bulat, secara total kepada Allah Ta'ala, bersedia untuk dibentuk oleh Allah, bersedia menyediakan diri kita untuk ditempa oleh satu sistem yang namanya Islam, yang akan mengatur uruskan segenap bidang hidup kita. Macam Ustaz kata tadi, Islam pada ekonomi, Islam pada politik, Islam pada undang-undang, Islam pada negara, negeri dan sebagainya, bernegara, bernegeri, din dan daulah. Agama Islam ni agama untuk kita jadikan sistem hidup, way of life. Berarti dia nak terjemah agama tu tak berapa nak boleh, din ni. Berarti din ni diterjemahkan sebagai way of life, jalan hidup kita. Daripada kita celik mata sampai kita pejam mata. Daripada kecil-kecil urusan sehingga yang sebesar-besar urusan. Ada pedoman agama. Ada di sana yang dipanggil sebagai SOP agama kita. Tinggal kita ikut dengan tak ikut saja. Okey, pagi pun ada tata cara. Nak tidur pun ada tata cara Islam. Nak apa nama, masuk masjid, keluar masjid, naik kenderaan, turun kenderaan. Kita di dalam sistem Islam, meniaga, jual beli, sewa, pajak, gadai, ada sistem kita. Ini yang kata Islam agama yang sempurna, yang mana dia mengatur hidup kita ini dari sekecil-kecil perkara sampailah kepada yang sebesar-besarnya, seperti berhukum, bernegara. Nah, semua itu ada di dalam agama Islam kita dan ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, bila kita serah, jangan ada sebarang bentuk ekspresi tak puas hati, niat atau amal, keinginan atau ketakutan yang tidak tunduk kepada Allah dan tidak rela menerima ketetapan dan qadanya. Penyerahan diri yang diliputi dengan ketaatan dan keredoan. Itu sebab tu Syekh Qutb digantung di zaman pemerintahan Anwar Sadat, atau zaman Nasir, zaman Anwar Sadat kot dia. Tiga orang main nak gantung dia, orang suruh dia mengucap dua kalimah syahadah. Pasal main lah tuk-tuk guru penjara suruh dia mengucap. Dia kata, apa nak ajak aku mengucap lo? Aku ni nak mati ni pasal pejuang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
aku nak buat apa yang aku ucap. Aku nak junjung, nak laksana, nak praktik, nak tatbik apa yang ada di dalam kandungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu mari nak ajak aku mengucap, sedangkan aku hidup matiku kerana La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tak minta maaf, aku tak sanggup untuk digantung, bukan ada salah apa pun. Kerana salahku, kerana nak ajak masyarakat Mesir, menyedarkan masyarakat Mesir kepada Islam yang sempurna, bukan Islam macam Yahudi, beriman separuh, kufur separuh yang lain. Sudut ekonomi, untung, apakah buat bank Islam, segala-galanya Islam dalam ekonomi. Sebab dia menguntungkan. Serupa dengan orang kafir, dalam bak bank Islam pun dia pun buka. Hong Leong Bank pun buka loan Islam, Islamic loan. Walaupun dia bukan Islam, pasal dia tak asal rugi yang tu. Tapi cuba nak buat undang-undang Islam, dia keji, dia caci, dia hina, dia propaganda. Ha, tu cukup anti dengan undang-undang kalau nak laksanakan. Dia berzaman, zaman berzaman. Bapa tuan-tuan, bak dijauhkan oleh penjajah. Walaupun merdeka, tapi pemikiran penjajah tu masih ada. Kita merdeka dulu waktu zaman Melaka, lupat dah. Kesultanan Melayu Islam Melaka dah praktik undang-undang Islam zaman Sultan Alauddin Riayat Shah. Lepas pada tu jatuh, mai Portugis masuk, melingkup lah, jauh lah. Dia mula, lepas pada tu mai pula Belanda, British, Jepun. Dan akhirnya bila balik mereka, mereka kan kita, tapi pemikiran, rasa tak bolehlah nak buat, tak bolehlah nak laksana. Masyarakat majmuk, bukan masyarakat Islam saja. Macam-macam majmuk, tak majmuk, semua mereka jadikan sebagai alasan, jadikan sebagai isu untuk tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ini. Dilengah-lengahkan, dilewat-lewatkan, ditangguh-tangguhkan. Itu pun alhamdulillah kita dah ada pendidikan Islam, ada bank Islam, ada lahat tu dah kita selamat daripada muamalah, muamalah yang haram. Dipanggil muamalah nak jual beli, pajak gadai apa semua tu, dipanggil sistem muamalah. Muamalah ni makna interaksi antara kita, hubungan antara kita dengan sesama kita. Satu dalam muamalah ni dia ada jual beli, pajak gadai, sewa dan sebagainya. Itu dipanggil muamalah. Kita dalam muamalah, alhamdulillah, dalam takaful, insurans takaful dipanggil ada Islam. Selamatlah, tidak terjebak dengan riba dan sebagainya. Maka selamat kita. Tapi masih lagi belum kepada satu lagi, iaitu untuk kita mendaulatkan undang-undang Islam di dalam negara kita ini. Jadi penyerahan diri kepada zat Allah Ta'ala, yang diserah diri kepada siapa? Kepada Allah, zat yang menciptakan kita, zat yang menjadikan kita. Sebab tu Tuan Guru ni Aziz dulu, dia selalu sebut rezeki Tuhan bagi nak, perintah Tuhan suruh tak mau buat. Ikan mu terima, cempedak, durian, langsat, dokong kamu terima.
Kamu makan, kamu telan, tetapi Quran kamu pilih. Nak pakai, pakai. Nak tolak, tolak. Macam mana Tok Guru kata? Tu. Artinya kalau kamu terima rezeki Tuhan bagi, kena terima juga Quran rezeki. Quran ya Allah rezekikan kepada kita untuk memandu hidup kita berjaya dunia dan akhirat. Maka tuan-tuan, itu dipanggil penyerahan kepada zat Allah secara total, kepada zat dia, yakni kepada perintah, titah perintah dia, larangan dia. Membawa langkah kepada percaya bahawa dia memerintahkan kita melakukan sesuatu untuk kebaikan kita. Yakni zat tu, zat Allah tu, pencipta kita tu, dia tak suruh kita, dia tak larang kita, melainkan dia inginkan kebaikan untuk kita. Macam dia suruh kita puasa, dia inginkan kita sehat, dia inginkan kita dapat takwa, dia ingin kita jadi baik luar dalam, zahir batin. Waktu dia suruh kita training sebulan, itu contoh. Artinya dia bukan nak buli, bukan dia nak naya kita. Zat Allah tu bukan nak zalim kita. Zat Allah yang kita serahkan diri kita kepada dia ni, dia nak berikan kebaikan, nak memasuk dan menginginkan kita dapat kebaikan daripada sistem yang dia hantarkan kepada kita. Sistem yang dia programkan kepada kita. Dia tidak lain, tidak bukan zat Allah yang pengasih itu. Dia nak kita supaya mendapat kebaikan. Mendapat, mendapat rahmat kasih sayang dia, mendapat keberkatan. Lepas tu dia kata kalau penduduk sebuah negeri dan negara itu beriman dan bertakwa, dia buka la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, dibuka berkat langit, berkat bumi. Dia minta apa? Beriman bertakwa. Beriman bertakwa tu apa dia? Serah diri kepada sistem yang aku telah wujudkan, sistem yang telah aku programkan, yang telah aku gubal, yang telah aku susun untuk kamu. Tak payah-payah-payah fikir dah. Ada, siap dah. Tak payah duk bicari sistem lain. Tak payah duk bicari undang-undang lain. Serah saja kepada Islam. Ada, siap dah. Batu tuan guru kami dulu, Syekh Ni'mat Yusuf, dia sebut ada satu kitab daripada Aceh ke apa, Arsyad Banjari, kitab tu namanya Sabilul Muhtadin, kitab fiqah. Dia kata kitab Sabilul Muhtadin ni, Tok Guru kita almarhum, kitab, dia kata kita pakai kitab Sabilul Muhtadin ni boleh merintah negara dah, dia kata. Lengkap. Itu baru satu kitab tuan yang ditinggalkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab fiqah. Dia dalam kitab tu dia kata lengkap. Dia kajian dia lah yang dia baca, yang dia kaji, yang dia buat kajian. Dia kata, kalau kita nak merintah negara ni, kitab Sabilul Muhtadin tu boleh jadi rojokan dah. Dia kata, sempurna dah, cukup di dalam bab perundangan ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada dah. Tak gaduh duk rojok yang lain dah. Tinggallah jadi apa-apa sikit, rojok. Mengikut apa nama lagi tu, undang-undang negara ni, negara ni. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala,
serah diri tersaduk panggung kepala kita pi duk cari yang lain. Tu maksud dia. Masuk secara keseluruhan tu makna menyerah diri secara total kepada zat Allah Ta'ala yang telah menggubal dan menyusun serta menyediakan kepada kita sistem hidup yang sempurna dari sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Dan kita kena ingat zat Allah Ta'ala itu dia menurunkan sistem kepada kita bukan untuk menzalimi kita tetapi untuk memberi kebaikan kepada kita. Jadi kalau rasa itu ada pada diri kita, ada interaksi diri kita dengan hamba sebagai hamba, dengan Allah sebagai zat yang kita serah diri, maka akan muncul rasa tenang, selesa, bahagia di dalam kita menjalankan titah perintahnya. Merasa bahagia, selesa dan tenang di dalam meninggalkan larangan-larangannya. Ha, jadi itu penting kita mewujudkan interaksi sedap hubungan kita dengan Allah, diri kita dengan Allah Ta'ala. Kita hamba, kita ada Tuhan. Tuhan kita tu tak mau naya kita. Tuhan kita tu dia tak mau buat benda yang buli kita, menzalimi kita. Dia buat sesuatu undang-undang, hukum, hakam demi untuk kemaslahatan kita, kebaikan kita. Ha, tu baru kita jadi tak ada sebarang prejudis, skeptikal, apa nama tu dipanggil, sinis dan sebagainya terhadap perintah-perintah Allah. Semua kita datang kepada Allah, kita kata semua baik. Kalau datang dalam Quran, semuanya bagus. Kalau datang daripada Quran, semua itu ada dalam Quran, kita kata ianya sangat-sangat perfect, sempurna. Karena datang daripada Allah, pencipta kita yang amat sayang kepada kita. Sayang dia lebih pada mak. Sayang ke kita. Sayangnya Allah kepada kita lebih pada mak kita sayang ke kita. Mak kita sayang ke kita tu pun dia yang bagi. Dia yang anugerahkan. So tidak ada perlu petikai bila dia suruh buat sesuatu. Baru rasa macam tu mesti ada, kata Syekh Qutb. Tak ada rasa tu yang duk mengeliat, balok liat, payah, macam-macam alasan, macam-macam apa nama, diberikan berbagai-bagai alasan. Mahu 1,000 daya, tak mahu 1,000 dalih. Bukan dalil, dalih. Dalil macam mahrah. Dalam Quran selesai banyak dah dalil. Ada lengkap cukup Quran dan hadis. Tapi yang masalah dalih tu. Dalih dalam nak melegoh dan menangguh apa yang Allah Ta'ala suruh. Sebab kerana tidak ada rasa bahawa Tuhan tidak menzalimi kita. Tuhan menginginkan kebaikan kepada kita. Kalau ada rasa tu, dia tak fikir, dia tahu dah Allah Ta'ala bukan nak naya kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebab apa tuan-tuan Allah Ta'ala sebutkan suruh masuk Islam keseluruhan ini? Sebab dia tahu ada di kalangan hamba-hambanya yang masih diselimuti dan diliputi keraguan, masih ragu-ragu. Sebab tu awal dah sebut dah, zalikal kitab la raiba fih, ini kitab jangan ragu-ragu, sebut dah. Tapi dia tahu ada juga di kalangan hamba-hamba dia yang diliputi dengan keraguan dalam perkara ketaatan,
mutlak. Dia tak mau solid surrender tu. Dia masih separuh-separuh. Tak serah secara total. Tak serah secara bulat. Baik secara sesembunyi maupun terang-terangan. Ini adalah perkara yang wajar sekalipun orang yang ragu tersebut berada dalam satu kelompok di mana terdapat jiwa-jiwa yang tunduk dan penuh kerelaan. Ha, dia memang dalam kelompok ada yang yakin, yang serah bulat-bulat. Ada di kalangan yang menyerah diri itu masih tak berapa yakin. Duk nak lawan lagi sikit-sikit. Kok-kok ada can, ada peluang nak lawan. Kan dalam kelompok yang serah diri itu ada yang betul-betul patuh taat kepada yang acuhkan senapang. Ada yang dalam kelompok itu duk cari peluang, cari chance untuk nak lawan. Maka dia carilah tuan-tuan peluang-peluang. Dia carilah apa benda-benda buruk dalam Islam yang dia boleh kritik, yang dia boleh apa nama angkat highlight benda tu untuk jadikan alasan dalih yang Ustaz sebut tu. Gitu. Dia masuk dalam kelompok yang salah diri dah, dia meluk Islam dah. Tapi dialah yang duk bagi peluru, duk bagi apa nama propaganda-propaganda yang tak elok tentang Islam. Dia yang tolong bagi hujah. Dia yang tolong cari hujah untuk menidakkan dan melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah. Nah, jadi tu tuan-tuan, dalam kelompok yang menyerah diri pun masih ada yang belum serah betul-betul. Sebab tu Allah seru balik kepada orang-orang beriman. Sebab di kalangan orang beriman pun ada yang tak sepenuhnya, yang tak sebulatnya, dia separuh-separuh. Nah, dia masih duk cari-cari peluang juga nak hentam Islam. Cari peluang juga untuk nak kritik Islam itu. Sedangkan dia adalah penganut Islam. Kan? Ada tak? Ada tuan-tuan. Nah, ada. Yang Sam-Sam dia panggil. Sam-Sam ni bahasa Cina kot. Sam-Sam. Maknanya sikit-sikit ada juga. Nah. Kemudian dia sebutkan juga, maka seruan ini Allah Ta'ala tujukan kepada orang beriman agar mereka tetap ikhlas dan bebas dari segala keraguan. Artinya Allah Ta'ala suruh kita orang beriman ni sebagai masuk Islam keseluruhan ni adalah untuk menyingkirkan segala kewaswasan, keraguan, was-was dalam diri kita sehinggakan menyerahkan seluruh perkara dalam jiwa dan perasaan kita itu disesuaikan dengan kehendak Allah dan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sebarang keraguan, kewaswasan dan kebimbangan, syak wasangka. Tak ada. Ha, jadi maknanya seruan ini Allah Ta'ala suruh kita agar kita menyerahkan seluruh perasaan, jiwa raga, diri kita seluruhnya kepada kehendak Allah, perintah Allah, arahan Allah, arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tersadu komplain, tersadu tikai apa Nabi suruh, apa Allah suruh. Serah bulat-bulat, yakin, jangan wah-wah.
bahawa Allah Ta'ala suruh tu bukan untuk menzalimi kita, menganiayai kita, tetapi untuk menjaga kita, untuk memelihara kita, tuan-tuan. Itu maksud dia. Lepas tu kita nak pergi kepada yang tertinggi, iaitu dalam bab pelaksanaan undang-undang Islam. Sebab kita nak mewujudkan keyakinan dalam jiwa orang-orang Islam sendiri bahawa pelaksanaan undang-undang ini bukan untuk menzalimi, menganiayai orang Islam, tapi untuk didik dan tarbiah orang Islam agar disiplin, agar mereka hormat undang-undang, tidak berani buat jenayah, tidak berani buat jahat, tidak berani buat mungkar, tidak berani buat maksiat. Tak ada undang-undang itulah menyebabkan mereka berani. Sebab itu dalam undang-undang Islam ini dikaji, dia masukkan, nak bagi masuk yakin tu, macam-macam orang buat kajian hikmah sebalik undang-undang Islam. Antaranya dia suruh kita publikkan pelaksanaan dibuat di depan orang ramai supaya mewujud rasa takut dan gerun kepada jenayah. Beza dengan undang-undang manusia, dia suruh laksanakan undang-undang itu secara sorok-sorok, tersembunyi, sedangkan Islam suruh buat secara depan-depan orang ramai. Kalau boleh buat siaran langsung, siaran langsung. Kenapa? Nak mewujudkan rasa takut, rasa gerun, supaya tidak leluasa jenayah, berleluasa jenayah. Kerana dia tengok Allah campakkan rasa takut dalam hati manusia. Sebab itu dia suruh publikkan, dia suruh kita jalankan undang-undang itu di hadapan manusia ramai, supaya yang ramai tengok itu timbul kesedaran dan ketakutan, kegerunan, agar dia tidak ulang lagi jenayah itu, dia tidak buat jenayah itu. Potong tangan disuruh tayangkan, tunjuk, pancung sampai mati itu suruh tayang, tunjuk, agar ianya dapat mengawal kadar jenayah dan akhirnya boleh sampai kepada zero jenayah. Nah, kerana tu keyakinan kita kepada zat Allah Ta'ala yang menurunkan undang-undang, dia tidak inginkan keburukan, dia inginkan kebaikan kepada kita. Tu yang point yang kita cerakinkan dalam bab seruan ya ayyuhallazina amanu. Jadi tuan-tuan, sekadar itulah huraian tentang ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Dia nak bawa kita simpulannya agar kita orang Islam, orang beriman ni jangan jadi kelompok dalam kelompok yang menyerah diri, ada duk cari-cari peluang nak melawan, nak komplain. Tak mau. Tapi Allah nak seruan ini untuk kita orang beriman, betul-betul beriman, betul-betul serah diri, betul-betul total surrender kepada Allah, kepada sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, nanti kita sambung di dalam pertemuan kita akan datang kepada huraian-huraian seterusnya. Tu bahu ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Tu maksud dia. Menyerahkan diri secara total kepada seluruh sistem yang telah digubal, yang telah disusun atur oleh Allah dan Rasul. Tu maksud dia. Jadi tentang kadar itu, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma awlina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha'. Wa na'udhu bika min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.